Dan ya teman-teman, di video hari ini kita bakalan merayakan hari kemerdekaan Indonesia teman-teman. Ya setelah kemarin kita sudah melakukan lomba-lomba 17-an ya, termasuk panjat pinang juga. Hari ini kita bakalan melakukan upacara bendera di Monas. Yeay, di Monas teman-teman. Kita bakalan mengibarkan bendera merah putih di Monas ini ya. Oke, kita bakalan langsung aja ya teman-teman. Oke, pertama di sini kita perlu yang namanya fans ya teman-teman sebagai talinya. Oke, kita pakai ini aja. Kemudian kita perlu yang namanya wall merah dan wall putih. Jadi di sini benderanya bakalan besar banget teman-teman, dan teman-teman kita sudah kumpul di sini. Kita pesen dulu. Di sini ada Esan dan Ipin. Oke, di sini ada Vizi dan Jarjit. Kemudian ada siapa namanya? Todalang, dan di sini ada Angkal Muto. Kemudian di sini ada Opa dan Karos dan Meme, dan di sini ada Susanti. Oke, sudah lengkap ya. Meskipun ada yang enggak hadir juga teman-teman, enggak apa-apa ya. Kemudian kita bakalan coba langsung aja buat ini bendera bakalan besar banget. Kita bakalan coba membuat talinya dulu di bagian sini. Ini untuk talinya teman-teman di sini kali ya. Oke, di bagian sini kita taruh talinya ke atas. Oke, masih ada, masih pistonnya masih jalan di bawah. Di tengah-tengah Monas ini teman-teman masih jalan pistonnya. Tapi kita bakalan coba buat ini aja dulu. Ini kok susah teman-teman ya. Nyambungin fansnya biar ke atas ini. Biar besar banget nanti bendera merah putih kita di 17 Agustus tahun ini teman-teman. Tahun lalu juga kita sudah buat ya. Cuman pas kita di sana ada di Comes Alive teman-teman. Lumayan bagus juga di sana, meriah juga ya teman-teman. Tapi di sini kita bakalan usahakan lebih seru lagi nih benderanya ya. Lebih besar lagi karena kita merayakannya sekarang di Monas ya teman-teman. Oke, masih jauh banget ternyata ya. Oke, kita bakalan terus aja ini terus ya. Oke, sudah di atas ini. Oke, fansnya sudah sampai atas. Kemudian sekarang kita bakalan membuat benderanya warna merah dulu ya teman-teman. Nah, di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 blok ini ya. Apakah sudah? Oke, 20 blok. Oke, lumayan. Dan sekarang kita ke sininya juga 20 blok teman-teman ya. Sini 1 2 1. Oke, kayak gini ya. Dua lagi. Oke, nah segini teman-teman. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5. Oke, 15 aja biar nggak terlalu panjang. Dan sekarang kita ke belakangin lagi nih kainnya ya teman-teman. 1. Oke, 2. Nah, kayak gini ya. Sudah mantap. Mungkin ininya kayak gini. Bukan. Kayak gini aja ya, biarin aja teman-teman ya. Dan ke sini, nah kayak gini. Kita di sininya berapa tadi ya? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian ke atas ya, ke depan ya, bukan ke atas, ke depan. Oke, sudah. Nah, ini mungkin kita kasih gini aja ya teman-teman, biar enggak aneh gitu ya. Nah, kayak gini aja kali ya. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini. Oke. Dan di sini juga sama. Oke, nah di bagian sini sekarang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian ke atas ya, ke depan lagi, dan ke depan lagi sekali. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, apakah sudah pas ini bendera kita berkibar di Monas ya. Oke. Oke, we mantap sudah ini ternyata teman-teman. Oke, segitu aja sudah besar ya. Mungkin di sininya dikibarin lagi ke depan ya, lagi sekali dapat ini teman-teman, dikibarin ke depan ya. Baru 10 tadi ini. Oke, 1. Nah, kayak gini. Depan lagi 2.
Oke, nah kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, mantap ini teman-teman. Apakah sudah besar? Sudah sesuai dengan tiang yang kita punya di sini? Tiangnya adalah Monas ini ya, lihat. Oke. Ya, mantap ini teman-teman. Sepertinya segini aja cukup ya. Kemudian kita bakal coba kasih lagi di bawah-bawahnya ini biar menyerupai ya teman-teman. Oke teman-teman, akhirnya selesai juga ya bendera kita. Yeay. Tadi lama banget teman-teman buat ini, buat benderanya aja hampir 2 jam teman-teman. Oh my god, capek banget nih dengan saya sebenarnya. Tapi yang penting kita sudah menyelesaikan bendera ini teman-teman. Dan sekarang kita bakalan coba melakukan upacara bendera di sini teman-teman, dengan teman-teman kita yang sudah ngumpul di sini ya. Oke, kalian siap semua ya. Ezan, Ipin, kalian begini ya, pimpin mereka ya. Oke, kita bakalan mulai teman-teman. Kepada bendera merah putih, hormat gerak. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu. Kita berhasil menyelesaikan bendera merah putih terbesar di Minecraft teman-teman. Oh my god, ini gede banget ya. Dan kita menaruh bendera ini, memasang bendera ini di Monas teman-teman. Nah, langkah besarnya itu lihat teman-teman, kita segini dan benderanya segini teman-teman. Kita bakal coba ukur dulu diri kita sendiri ya. Oke teman-teman, ya segede rumah ini benderanya ya. Weh, mantap sudah. Kita bakal coba dekati. Oke, lihat teman-teman, segini besarnya ya. Oh my god, nice kan teman-teman. Bendera merah putih ini yang kita buat di Minecraft hanya dengan waktu hampir 2 jam teman-teman. Ini mantap banget ya, sebuah rekor di Minecraft. Dan oke, saya harap teman-teman kalau bisa ya, di video ini bisa mencapai trending teman-teman. Kalian bantu share video ini ya, dan like juga teman-teman, dan subscribe jika kalian belum subscribe channel ini.
dan bunyikan loncengnya juga ya teman-teman. Dan ya, bantu share video ini teman-teman supaya bisa jadi trending ya. Kalau di Minecraft juga bisa merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia teman-teman. Wah, mantap kan teman-teman. Wih, gagah bener bendera kita di belakang ya. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like dan subscribe jika kalian belum subscribe channel ini teman-teman. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.